Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberitahukan kepada teman-teman yang berjualan di marketplace. Nah, kita akan berjualan di marketplace pstore.net ya, pstore.net. Jadi pstore.net ini miliknya Mas Tri Haryanto ya. Di sini teman-teman bisa berjualan semua yang bisa dijual. Kayak misalnya jasa ataupun produk hosting atau produk-produk yang berbau dengan internet marketing atau internet-internetan gitulah. Nah, pertama teman-teman silahkan mendaftar terlebih dahulu. Nah, teman-teman masukkan nama lengkapnya, tanggal lahirnya, alamatnya, kabupatennya, provinsinya, negara, bahasa, nomor HP yang aktif, email, nama pengguna, lalu pilih kata sandi, lalu captcha-nya. Nah, baru teman-teman setujui. Oke, setujui syaratnya ya. Ini syaratnya, kalau teman-teman mau baca silahkan baca dulu syaratnya di sini. Nah, di sini ada menu utama, semangat, penjual, pembeli, posting produk. Postingan saya, kelola penjualan, penghasilan, pesanan khusus, permintaan pembeli, pos permintaan saya, belanjaan saya, pembayaran. Nah, ini biayanya teman-teman harus tahu dulu supaya nggak kaget nanti ya kalau misalnya ada pembiayaan, ini lengkapnya di sini. Biasanya kan kaget nih kan, besar kali semua biayanya segala macam gitu. Nanti supaya nggak kaget, makanya dibaca dulu sampai habis ya. Dan kemudian setelah itu teman-teman silahkan login ya, silahkan login. Sip, kita login, kalau udah daftar kita login. 3692. Siap, kita masuk. Nah, kalau udah masuk dia akan tampilannya seperti ini ya. Ada di sini Messenger, ada notif. Notif ini gunanya untuk misalnya ada pesanan baru nih, nanti masuk notifnya di sini. Nah, Messenger ini misalnya ada orang yang chat kita, ini jasanya segini ya, jasanya kayak gini ya. Coba kita lihat ya, kayak gini kira-kira Messenger. Kotak masuk, diarsipkan, yang diarsipkan kalau salah. Oh mana ya? Oh nggak ada lagi, dah hilang, mungkin dia dihapus ya. Nah, di sini notifnya biasanya masih ada, cuman nggak ada lagi. Nah, di sini ada mutasi saldo, akun referral, afiliasi, poin saya, hal yang paling suka, pengaturan verifikasi akun. Jadi kita harus verifikasi akun. Jadi makanya aku bilang tadi gunakan nama asli itu kan supaya lebih bagus. Ini ada top up, ada penjual. Nah, ini ada pembeli. Kalau kita penjual, kita bisa melakukan di sini posting produk, postingan saya, kelola penjualan, saldo penghasilan, riwayat penarikan, sampai ke panduan penjual. Nah, kita akan posting di sini, posting produk atau jasa. Kita buka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, sebelum mempublikasikan produk atau jasa, pastikan produk atau jasa tidak termasuk dalam daftar produk jasa yang dilarang. Oke, kita klik apa saja produk atau jasa yang dilarang. Jadi, supaya tidak rancuh ya. Nih, daftar produk atau jasa yang dilarang. Hacking, cracking, phishing, carding, cheat, dan lain-lain berserta produk turunannya. Contoh, domain atau akun yang dibuat dengan menggunakan CC ilegal. Jadi itu dilarang ya. Kemudian yang kedua, pemalsuan identitas atau dokumen negara. Nah, itu dilarang juga. Pornografi, ideologi, MLAC, SCH.ID. Jadi sekarang MLAC itu, ini dilarang ya MLAC. Saldo PayPal. Jadi saldo PayPal dilarang. Kalau teman-teman mau beli silahkan beli di penyedia jasa saja yang sudah legal atau yang sudah terpercaya, atau kepada teman-teman yang di Facebook ya biasanya. Pulsa, paket data, voucher game, ini dilarang juga. Jasa transfer saldo ke bank. Nah, jadi salah enggak juga. Artikel gini, zombie pilot ya, Amazon. Nah, ini yang sudah dapat ini, dapat pemberitahuan. Nah, teman-teman silakan buat di sini judulnya. Misalnya jual ya, jasa oprek website. Nah, jadi jasa oprek website teman-teman silakan di sini isi misalnya 20 dolar. Nah, kalau udah diisi 20 dolar nanti dia akan muncul ya jasanya. Nah, kategorinya teman-teman silakan pilih kategorinya itu akun, bisnis, desain grafis, penulisan, periklanan, produk fisik, script, software, tips maupun video. Nah, di sini ada fact-nya, silakan dibaca dulu ya. Di sini juga deskripsi, silakan baca dulu. Nah, ini deskripsinya teman-teman silakan. Misalnya deskripsinya
kami hanya menerima dengan ini gitu. Kalau fake ini seperti tanya jawab, apakah ini akan menghasilkan? Apakah ini akan mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya. Nah, di sini tagnya. Tag ini gunanya apabila kita itu mencari di pencarian Vistar ini, nanti dia muncul sesuai dengan tag yang kita pilih. Nah, kemudian jangka waktunya, durasi untuk memproses pesanannya berapa hari. Misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 5 hari gitu. Nah, kemudian ini tambahkan gambar. Jadi gambarnya bisa kita tambahkan di sini. Choose file ya di sini. Nah, kemudian tambahkan lebih banyak gambar. Teman-teman semuanya bisa tambahkan semangat yang lainnya. Dan lain sebagainya, baru kita submit. Nanti kalau kita submit, dia bakalan muncul. Jadi ini kita tidak submit, cuman penjelasan aja. Nah, ini kayak postingan saya misalnya. Di postingan saya ini postingan yang sudah pernah kita update. Nah, di sini aku jual kayak gini nih. Jual 27 ebook internet marketing Facebook. Jadi ini dua jual dolar ya. Statusnya disetujui dan aktif. Nah, sudah dilihat segini tapi penjualannya nggak ada. Penghasilan nol. Nah, ini jual 1000 postingan wallpaper Blogspot bebas niche untuk 2 dolar. Di sini ini masih aktif, dilihat 2248 kali ya, 2000 kali. Penghasilannya itu sebesar 18 aku dapat ya. Nah, kali ini jual 10 XML nggak laku. Yang ini jual tips trik ya, CSE dan lain sebagainya laku. Dan di sini jual artikel juga laku 8 dolar. 20 artikel 800 kata nih kesehatan 8 dolar laku. Dan ini yang paling besar, jual channel YouTube 1K gaming ya. Gaming untuk 109. Jadi 109 dolar aku dapat. Nah, teman-teman semuanya, kita lihat di sini lagi saldo dan penghasilan. Nah, di sini saldonya itu telah ditarik 127 dolar. Saldo terpakainya yang aku belanjakan lagi itu 18 dolar. Nah, ini poin yang aku dapatkan. Ini totalnya. Nih, ada yang selesai dibatalkan sistem karena aku apa ya? Ini nggak tahu ya apa, nggak tahu ada orderan masuk gitu. Nah, di sini tersedia 50 sekarang. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa jualan di sini di pistar.net ini banyak sekali yang bisa dijual, baik itu jasa ataupun produk-produk internet marketing. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa berjualan di sini. Langsung saja jualan ya. Langsung saja. Bisa juga menjual jasa desain grafis ya. Ini nih kategorinya. Akun, bisnis, desain grafis, penulisan, periklanan, produk fisik, script and programming, software, tip panduan, tools, video, dan lainnya. Oke. Sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini di channel Kejar TV. Bye-bye.